Ladies and gentlemen, if you want to see more clearly, you can come forward to this area to can see and appreciate about Panggi Ceremony. Thank you. Pengantin putri dengan paes ageng pembayun, didampingi oleh Ibu Taryanti Lestari dan Ibu Rui, berkenan untuk hadir di area upacara panggih. Panggih adalah sebuah upacara tradisi adat Jawa Yogyakarta untuk mempertemukan pengantin putri dengan pengantin putra. Serangkaian upacara adat panggih penuh makna. Ladies and gentlemen, the bride is enter the area and waiting for panggi ceremony will be started. Panggi ceremony is the time or at the first time bride and groom will meet as a wife and husband with lot of procession with high value. Kita sambut bersama kehadiran mempelai berbahagia yang cantik, Triana Ambarwati. Tepuk tangan untuk Mbak Ana. Big applause for the bride, Triana Ambarwati. Triana Ambarwati or Ana is wearing Japanese traditional dress or costume that we call it pembayun style. Yakni perlambang permohonan kepada keluarga pengantin putri agar mempertemukan dengan mempelai pria dalam upacara adat. But the leaves must be in a good condition, meaning of the leaves are still intact and fresh. Sebenarnya has a separate meaning when becoming a bride. She should look fresh and attractive. Fresh and attractive symbolizes happiness. Sanggan panggih yang terdiri dari gedang rojo ayu, perlambang kegadangan mugo manggih raharjo rahayu. Lawe menang adalah simbol permohonan kepada Tuhan yang maha wenang untuk senantiasa menjaga cinta dan kasih sayang kekal abadi. Kocoroso mengingatkan kepada kita semua akan kawruh sangkan paraning dumati. Dari mana kita berasal, di mana kita berada, dan kemana kita akan kembali. Pisang sanggan, the plantain is placed on a tray decorated with banana leaves, which is then delivered by the groom to the bride. Buns of plantation, suruh ayu, gambir, telon, flower, and lawe wena. Diterima oleh Ibu Kuatina, sanggan panebus panggih lengkap, tiada kurang satu apapun. Selanjutnya, sanggan panebus panggih digunakan untuk menjemput pengantin putri dengan teriring ladrang pengantin, laras pelok patet barang. Bapak Ibu, para tamu serta keluarga, kami sangat berbahagia apabila Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti perjalanan kedua mempelai menuju area upacara panggih dengan tradisi Yogyakarta. Kembar mayang, pohon kalpataru, Dewondaru, Wijoyondaru,
adalah merupakan pohon keabadian cinta dan kasih sayang. Mengawali perjalanan pengantin putra dan putri sebagai pertanda bahwa tengah berlangsung pernikahan gadis dan perjaka. Mayang flowers are two ornamental series consisting of leaves, especially coconut leaves, which are flung into a banana stalk whose leaves are arranged in the form of mountains. In addition, there are also banyan leaves, dadap serap leaves, lingo bengli, or turmeric. Symbolic meaning, to keep bad luck away from the groom. Di dalam masyarakat Jawa, ketika anak menuju masa remaja, ditandai dengan megar mayang. Kematian sebelum pernikahan ditandai dengan gagar mayang. Sedangkan pernikahan gadis perjaka ditandai kembar mayang. Kedua mempelai dibekali dengan gantal. Pengantin putra membawa 4 gantal. Pengantin putri membawa 3 gantal. Balangan gantal keduanya saling menjatuhkan pilihan. Balangan gantal symbolizes the bond and the clarity of mind. Balangan means throwing, while gantal means betel leaf that has been tied with thread. Betel leaf which is tied with thread as a symbol of marriage and had been bonded one to each other with a sacred thread. In addition, it also symbolizes the realization of the first meeting between the groom and the bride. Tujuh buah gantal, 3 dari pengantin putri sebagai perlambang ilmu, iman, dan amal. 4 dari pengantin putra, lelaki, diberikan anugerah untuk menjadi imam. 7, pitu dalam bahasa Jawa memiliki makna yang sungguh sangat luar biasa. Pitu, pitutur yang artinya petunjuk, nasihat. Pitukon yang artinya usaha. Pituas yang artinya manfaat. Piturun yang artinya keturunan. Pitulungan yang bermakna pertolongan. The groom and bride throw each other 7 bundles of betel leaves filled with wedding and tied with white thread. 7 is 7 in Bahasa or pitu in Japanese. Have a lot of symbols or meanings. One of them is pitulungan, or we always need a help from our God. Upacara wiji dadi, pengantin putra dan mempelai putri, semoga dikaruniai anak dan keturunan, penyambung sejarah keluarga, dilakukan setelah upacara ngranupoto, pengantin putri membasuh kaki suami sebagai perlambang pengakuan bahwa suami adalah pemimpin bagi keluarga. Kita ikuti bersama prosesi kirab pengantin dengan tradisi Yogyakarta. Manggoloyudo, prajurit bergodo, Sekarsari.